Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya membuat playlist yang ada di channel YouTube kita. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe, serta teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung buka aja aplikasi YouTube-nya. Sebelumnya teman-teman pastikan terlebih dahulu kalau akun yang sudah masuk ke YouTube ini adalah akun channel YouTube-nya ya teman-teman. Apabila sudah, teman-teman pilih menu koleksi yang ada di pojok kanan bawah. Di sini ada keterangan history, hasil download, video Anda, tonton nanti, dan playlist. Nah, teman-teman pilih atau klik tulisan playlist baru. Nah, di sini ada bermacam video. Caranya teman-teman klik salah satunya yang ada di kotak kanan ini. Kalau sudah keluar tanda centang, teman-teman klik berikutnya. Di sini ada keterangan playlist baru, ada judul dan ada privasi. Teman-teman klik yang judul. Lalu teman-teman tulis playlist sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya kalau saya KineMaster, karena video ini terkait dengan tutorial KineMaster. Kalau sudah, klik buat. Oke, kita cek ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja. Ini saya buka channel YouTube saya. Di sini ada beberapa menu pilihan, ada beranda, ada video, ada playlist, ada channel, dan ada tentang. Nah, kita klik yang playlist. Lalu di sini ada keterangan KineMaster. Tadi playlist yang sudah saya buat. Nah, di pojok kanan ini ada titik tiga. Teman-teman tinggal klik. Di situ ada tiga pilihan, ada hapus, ada edit, dan ada bagikan. Nah, kita cobain yang edit ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan judul, deskripsi, dan privasi. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti judulnya, kita rubah, itu tinggal klik aja, lalu teman-teman hapus. Contohnya jadi Pixel Lab. Nah, kalau teman-teman mau pakai deskripsi bisa, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, di sini ada privasi, teman-teman ada keterangan publik, tidak publik, dan juga pribadi. Jadi kalau publik itu siapa aja dapat menonton dan menelusuri video yang ada di playlist ini. Nah, kalau tidak publik, ini siapa saja yang tahu tautannya bisa menonton. Sedangkan kalau pribadi, hanya kita atau hanya yang membuat playlist yang bisa menonton video ini. Jadi klik yang publik ya teman-teman. Kalau sudah, klik segitiga yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah keterangannya jadi Pixel Lab ya teman-teman. Kita klik lagi yang titik tiga yang di pojok kanan, lalu teman-teman klik bagikan. Nah, teman-teman juga bisa salin link, bisa juga langsung ke beranda Facebook, dan juga bisa ke WhatsApp atau ke Instagram. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat playlist untuk channel YouTube kita. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.